A, B, C, D, di atas A ada E, ini E, ini F, terus ini F, terus G, berarti ini G, ini H, ini H, ini H. Kotak donasi. Oke, kotak donasi berarti ini A, B, C, D. Nah, sebelah sananya F. F itu hitam harusnya. F-nya hitam. Oh, enggak. A, salah. Berarti B yang benar. Yes. Oke, langsung aja. Anda mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5 mulai dari besar kecil jika urutan ke 10 bilangan yang dituliskan oleh Anda adalah 102. Oke, urutan ke 10-nya adalah 102. Ini yang boleh ya. Dan yang nggak boleh bukan kelipatan 5 dan bukan prima. Ini prima, ini kelipatan 5. Mundur. 110, 102, 101 prima, terus 100 kelipatan 5, 99 sini. 99, sorry, 99 ini urutan ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tanya yang ini, urutan ke 21 siapa? 98 bukan prima, 98. Oke, 97, 96, 96, lalu 95, 94, 93, 9 tambah 3, 12, berarti masih bisa. 93, 92 masih bisa. 91, 90 masuk kelipatan 5. 90, 89, 89, 8 tambah 9, 11, 89, 5, 89, 88, 87, 8 tambah 7, 15, bisa dibagi. Jadi bukan prima, bisa dibagi 3. 86, 8, kelipatan 5, 85, sini 84. 84. Oke, langsung. Hasil ujian matematika di satu kelas yang terdiri dari 20 siswa berada pada interval 5. Oh, berarti intervalnya 5, 6. Anggap yang 1, X2, X3, dan seterusnya sampai X20, anak ke-20. 5, 6 paling kecil. Rata-ratanya 6, 8. Oke. Ini sama dengan 6, 8 dikali 20. Sebanyak 3 siswa mengikuti remedial dengan nilai maksimum 75. Rata-rata tertinggi. Rata-rata tertinggi setelah remedial. Berarti anggap ini dia 56 semua. Dia rata-ratanya jadi tertinggi. Ini anggap memang anak-anak yang paling rendah nilainya itu 56. Jadi ini 56 dikali 3 ditambah. Oke, kita harus hitung dulu yang keempat dan seterusnya sampai ke 20. Oke, kita hitung. 16, 13, ini 18, 168, X4 sampai X20, 1360, X4 sampai X20, sampai X20 adalah, tinggal dikurangin ya, kurangin 168, berarti 2, 9, 1, 1, 1, 9, 2, terus, sebentar ya, nah, setelah diremedial, nilai 3 anak tadi itu 75. Berarti 75 dikali 3. Sekarang ditambah ini nilainya 1192. Nah, ini jadi berapa? Ya, X bar dikali 20. X bar itu adalah rata-ratanya. Oke? Di sini berarti tambah 225. Tambahin dong. 7, 11, 4, 1, 4, 1, 7, X kali 20. Kali 20, maka X bar-nya adalah 1, 4, 1, 7 dibagi 20. 7 yang pertama. 70, hitung aja ya di sini ya. 1417 dibagi 2. Oh, 17. 17 dibagi 2. 8. 85. Oke? Okay? 70,85. Go! Oke, 12 detik. 12 menit, guys. Nomor 9. Bilangan ratusan X-nya di mana X adalah APC. Kalau gini ya, berarti 100A. Ya, 3. 3 ini kan, 3 digit kan. 100A tambah 10P tambah C. Sedangkan Y adalah 100A tambah 10Q tambah C memiliki sifat. Oke, kamu kurangin. X kurang Y-nya kan 50. Berarti ini tewas. Berarti 10P kurangi Q. Berarti P kurangi Q-nya adalah 5. P tambah Q-nya 11. Oh, baik banget. Baik banget. P tambah Q-nya 11. Maka 2P-nya adalah 16. Maka P-nya adalah 6. 8, guys. 8. P-nya adalah 8. 5 sama dengan 8 dikurangi Q. Maka Q-nya adalah 3. Hasil P kali Q adalah 8 kali 3 sama dengan 24, guys. Aja, ayo, 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 ayo. Nomor 10. Jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi ini, oke? Oke. A kuadrat min B kuadrat itu, guys, A plus B kali A min D. Nah, di sini sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 atau 2, 1, 6. Jadi,
A tambah B, A kurangi B-nya, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, 2, 1, 6 sama 1, ya kan? Nah, kalau diketahui A tambah B, diketahui lagi A kurangi B, kamu tambahin aja, terus dibagi 2. Itu nanti kamu dapat A, benar nggak? Yalah, jadi 2A bagi 2, itu A, betul kan? Nah, gimana dapat B-nya? Dapat B-nya, ya kamu kurangin aja. A tambah B dikurangi A kurangi B per 2. Nanti kamu A minus A-nya tewas, B min sama min plus, jadi 2B per 2 jadi B. Oke? Okay? Maksudnya gimana? Ini A. Kamu tambahin, jadi 217 per 2. Kan nggak bulat, pengennya kan bulat. Bulat positif. B-nya juga nggak bulat di sini nantinya. 215 per 2, nggak bulat. Oke? Okay? Nah, terakhir kita nyiin AB-nya. Oke, okay, kita kasih dulu ruangannya di sini biar bisa ngerjain. Tip. Nah, kemungkinannya kita nggak boleh kasih angka ganjil, harus genap ya, harus dibuat genap. Di sini kalau 2 dikali 108, tambahin jadi 110, bagi 2 jadi 55. Kalau dikurangin 106, bagi 2 berarti 53. Nah, ini 53 kali 55. 3 kali 5, 15, 1. Terus 15 tambah 25, 40 tambah 1. 21, 25 tambah 4, 29, 2915, 2915, ada, oke, okay. 4, coba bagi 4, 216 bagi 4, berarti 5, 4, tambahin 58, 58 bagi 2, 29, dikurangin 50, 25, oke, okay. 29 kali 25, 29 bagi 4 aja, 29 bagi 4, 6, 7, 7, 7, sisa 1, 7, 25, itu, tapi nggak ada di situ, oke, okay, terus, berapa lagi, 6, bisa 6, 21 bagi 6, 3, 13, 36, 36. Iya, yeah, benar. Benar banget. Tambahin 42, 42 bagi 2, 21. Kurangin 30, 15. Oke, okay, kalian. 105 berarti 315. 315. Ada, guys. Good. Terus, berapa lagi? 8. Bisa nggak 8? 21 bagi 8, 2. 16, 56, 7. Tambahin jadi 35 per 2. Enggak. Ya, karena penjumlahannya jadi... dua-duanya harus kena. Ini 27-nya kan ganjil. Jadi penjumlahannya ada yang ganjil. Gak bisa dibagi 2 dan gak bulat. Oke, okay, lanjut. 9? Gak mungkin. 10, 11, 12, 36. 12 bisa gak ya? 12 harusnya bisa. 12. 21, 6, 12. Sini 12, 96, 96, 8. 8 kali 1, 8 maksudnya. Yes. 16, 2, 11, 1. Oke, okay, benar. Nah, ditambahin 30, bagi 2 jadi 15, dikurangin 6, bagi 2 jadi 3, kaliin jadi 45, 45 juga ada. Berarti yang nggak ada di sini 135.